Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, I think this is Edit Kavel. Dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayang kalian tentunya. Di sini Mimin akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Thank you Millennial Farty. 20 Juni 2020 masih sendiri. 11 Oktober tahu-tahu udah ngasih surprise sama pasangan. Mudah bagi Allah untuk mengabulkan permohonan hambanya. Allah hanya ingin kita terus memohon dan mendekat kepadanya. Ini loh, ini ya status dari status Instagram dari kamu-kamu-kamu yang memberikan momen kebahagiaan perayaan ulang tahun Adit Jayusman yang dirayakan oleh Ayu Ting Ting. Di sini Ayu Ting Ting memberikan surprise ya kepada Adit Jayusman. Ini dia sang kekasih pujaan hati. Kita doakan loh, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan dimudahkan ya oleh Allah. Dan semoga segera halal. Amin ya rabbal alamin. Dari unggahan tersebut banyak sekali para fans mengomentari. Di sini dari akun Instagram Umu Aisyah, itu rumahnya Adit ya, sepertinya iya ya, itu rumahnya Mas Adit. Perayaannya dirayakan di rumah Mas Adit Jayusman. Dan di sini juga dari Puspahara di sini memberikan komentarnya, semoga lancar pasangan serasi. Dari Mardianti besar ya rumahnya Adit. Kemudian banyak sekali ya komentar-komentar berdatangan, tentunya mendoakan pasangan Adit Jayusman dan Ayu Ting Ting semoga lancar. Dari kamu di sini juga memberikan komentarnya, alhamdulillah sudah menemukan bismillah untuk melangkah insyaallah selamanya. Dari Ella sayang Umi, amin ya Allah. Kemudian dari Mama Pupu, fotonya dapat dari mana? Keren. Dapat dari Party Milenial Mama Pupu di sini. Party Milenial membagikan foto kebahagiaan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Oke, pemirsa, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk pagi hari ini ya. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beristirahat, dan selamat bersantai ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.